الإيمان سهل الله له بهم طريقا إلى الجنة. الحديث صلى الله العظيم وسنة رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Seluruh pelajaran yang agung, para adik, para ulama, para musyair, para muslim di seluruh ta'lim, untuk Al-Ustaz Ahmadun Nasihati sebagai pencerama pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Raka, dan yang kami hormati senantiasa Bapak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tempatan penghubung bagi kita untuk menuju semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Sang Baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah sukses dalam ekspansi yang ketiga, yaitu sepatah kata panitia Abu Besar Islam Kiswah Ulil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang keempat yaitu sambutan kemarahan raja. Ia mengambil mustahil dengan surat mustahil surat dari Allah Taala kepada Allah Taala kepada Allah Taala. Berasal dari berdua yang itu pembacaan ayat suci Al Quran yang kali yang akan dilakukan yang Allah Ustaz berdua seperti biasa. Beliau selaku keputusan dan semua kesehatan yang terlalu menyanyi kesehatan dan beliau selaku yang terbaik kami hadirkan. Thank you.
keseluruhan Baja beserta Bapak RT RT 13 yang hadir pada kesempatan malam ini. Tidak lupa semua pengurus sekaligus panitia peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nurul Iman. Betul. Masjid Nurul Iman Kelurahan Raja Kampung Panggung. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di dalam yang di luar, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah. Pada malam ini, di samping kita berada di bulan Rajab, kita termasuk orang yang memperingati salah satu sejarah besar dalam Islam, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan berangkatnya kita dari rumah masing-masing menuju rumah Allah ini, masjid, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang mengalami susah dalam rezekinya, mudah-mudahan berkah. Yang banyak hutang, mudah-mudahan dalam waktu singkat Allah berikan rezeki sehingga bisa membayar atau melunasi hutangnya. Amin ya rabbal. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dari awal saya sudah 3 kali menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saya tidak begitu faham apakah Bapak Ibu menjawab, ya? Karena Rasulullah menyampaikan orang yang paling pelit, paling pelit tak cerek. Yaitu orang yang ketika mendengar namaku tapi dia diam. Seharusnya bagaimana kita sebagai umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, kita yang mendapatkan mengharap syafaatnya Nabi Muhammad, ketika mendengar nama Nabi Muhammad kita pantas dan harus menjawab dengan jawaban sallu alaihi atau Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, kita pada malam ini, percaya atau tidak percaya, yakin tidak yakin, kita semua yang hadir, utamanya yang ada di dalam, yakin sadar tidak sadar, kita pada malam ini berada dalam kasih sayang Allah. Kenapa saya bilang kita bersama-sama malam ini dalam keadaan dicintai dan disayang oleh Allah? Karena hanya orang yang mendapat kasih sayang oleh Allah, dia yang diketuk hatinya untuk bisa hadir di majlis ilmu, senang berada di masjid. Amin ya rabbal. Ulun yakin Bapak Ibu sekalian semuanya betah di masjid. Betul Pak? Siap kita mengaji? Sampai jam berapa? Subuh. Apa pahalanya orang yang gemar atau suka berada di majlis ilmu? Yaltamisu fihi ilma
mengatakan sahalallahu salaka ilal jannah, tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara kita, khususnya kita umat akhir zaman, yang mana di akhir zaman sangat banyak sekali cobaan dan godaan, tapi di antara kita masih senang, suka, semangat hadir di majlis ilmu, di majlis zikir, tabligh akbar, istighosah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan langkah kaki kita menuju surga Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, tanpa terkecuali keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semuanya tanpa tertinggal diberikan kemudahan oleh Allah nantinya untuk menuju surga Allah. Amin ya Rabbal. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, pada malam ini malaikat Allah berada di atas kita, berkeliling sampai ke atas seraya memohonkan ampun bagi kita yang ada di tempat ini. Ini untungnya kita pada malam ini bisa duduk hadir bersama. Kita dimintai ampun oleh malaikat, bahkan malaikat tidak akan tidak berhenti memohon kepada Allah untuk memintakan ampun kepada kita yang berada di majlis ilmu ataupun di masjid ini, agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini untungnya kita, karena mohon maaf, mungkin masih banyak yang lebih sehat daripada kita. Karena saya perhatikan nih yang hadir 25 ke bawah nih hampir tidak ada, banyak yang 40 ke atas, bahkan ada yang jauh dari Sukamara hadir. Alhamdulillah Ustaz Fongsun dari jauh-jauh hadir. Jadi hadirnya kita bukan karena kita sehat, bukan karena kita sempat buruk, tapi hadirnya kita pada malam ini di masjid ini bersama-sama duduk memperingati Isra dan Mi'raj ini karena Allah sayang kepada kita. Manusia apa Allah yang tidak disayang pada malam ini, walaupun ada di sekitar dia sempat sehat namun tidak diketuk hatinya untuk bisa hadir. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Selalu gemar, suka ada majlis zikir hadir, tabligh akbar hadir, majlis ilmu hadir, sehingga apa yang terjadi, insya Allah orang yang sering hadir di majlis ilmu, majlis zikir, apalagi tempatnya di masjid, orang tersebut nantinya yang akan menjadi insya Allah mahal yakin husnul khotimah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam ayat ataupun dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim, subhaanalladzii asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat tasbih, subhaana, maha suci Allah. Subhanalladzi, alladzi itu yang dimaksud adalah kalimat ijaz dalam kitab balaghah, yang dimaksud ialah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci aku, kata Allah. Subhanalladzi asra, yang telah menjalankan. Nih, makanya Pak, di mana-mana seorang mubalig menyampaikan di dalam peringatan Isra dan Mi'raj pasti diingatkan jangan kita pakai otak untuk bisa yakin, karena 100%
Isra dan Mi'raj kalau kita pakai otak, logika kita tak masuk akal. Kenapa? Perjalanan 1200 km yang jaraknya dari Pangkalambun sampai ke Banjarmasin masih lewat, betul enggak? Sini Banjarmasin kurang lebih hanya 800 km. Belum tanya juga dengan orang. Kurang lebih 800 fullnya 900 km. Ini jaraknya Masjidil Haram Mekah sampai ke Palestina 1200 km ditempuh dalam perjalanan yang cukup singkat. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ataupun berpendapat sepertiga malam Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada yang lebih takjub lagi, Rasulullah berangkat dari Mekah, pulang ke Mekah, tempat tidur Rasulullah belum dingin, masih hangat, berarti sangatlah sebentar. Kalau kita pakai logika, pasti tak masuk akal, Pak. Karena pada saat itu kendaraan di zaman Nabi hanya unta, yang kurang lebih durasi perjalanan dari Mekah ke Palestina 2 bulan baru sampai. Tetapi oleh Rasulullah sangat sebentar bisa sampai, bahkan balik lagi ke Mekah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Subhanallah. Ini adalah sebuah pertaruhan. Nih, yang kalimat ataupun lafaz yang akan diceritakan oleh Allah ini adalah sebuah taruhan. Allah menang apa? Taruhan bagi Allah. Apa yang akan disampaikan dalam cerita Isra ini? Subhanallahi, Maha Suci Aku, kata Allah. Yang telah menjalankan Asra, yang telah menjalankan bi'abdihi seorang hambaku. Coba. Bi'abdihi atau 'abdun. Ini seorang hamba. Hamba yang diakui oleh Allah. Dalam lafaz 'abdun ini ada dua tafsir. Yang pertama, Abdul di sini Nabi Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Tidak hanya jasadnya, ruhnya ditinggal. Bahkan sebaliknya, tidak cuma ruhnya, jasadnya ditinggal, tapi dua-duanya, jasad dengan ruhnya berangkat menghadap Gusti Allah. Kenapa, Pak? Kalau jasad tanpa ruh namanya apa? Mayat, mayit. Telah meninggal. Atau sebaliknya, ruh tanpa jasad namanya pocong. Pocong. Tidak seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj, pendapat yang pertama dengan jasad dan ruhnya. Tafsir daripada kalimat bi'abdihi. Yang kedua, Abdun di sini adalah Nabi Muhammad adalah benar-benar hamba Allah yang diakui oleh Allah. Tidak hanya Nabi Muhammad yang mengaku, tetapi diakui langsung oleh Allah Subhanahu. Sekarang pertanyaannya, saya mau bertanya dengan Bapak, kita ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Menurut siapa? Menurut Allah, kita ini seorang hamba apa bukan? Belum dan mohon maaf, belum dan namanya cuma mengaku, Pak. Belum ini hamba Allah, tapi belum tentu Allah mengaku saya ini apa? Hambanya Allah. Sama ketemu teman, kita ngobrol, Pak Jokowi presiden itu paman saya, boleh atau tidak? Boleh saja. Tapi kalau ketemu dengan presiden, diakui apa enggak oleh presiden kita ini, bapak-bapak pendengarnya? Belum dan namanya juga ngaku. Sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir
adalah benar-benar dia Muhammad adalah hamba-Ku. Kenapa Nabi Muhammad oleh Allah sudah mendapatkan predikat seorang hamba yang diakui benar-benar hamba? Karena sebelum Rasulullah dipanggil Isra Mi'raj, dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail, Nabi Muhammad diuji dengan ujian yang sangat amat berat, Pak. Ujian yang pertama, paman Nabi Muhammad wafat, Abu Thalib meninggal dunia. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyebarkan la ilaha illallah, ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah, imanlah kepada Allah, Tuhan kita Allah, saya ini nabimu, yang menjaga keamanan Nabi, termasuk di dalamnya yang paling berpengaruh adalah pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib, wafat beliau. Yang kedua, ditambah lagi kesedihan yang amat sangat mendalam, wafat istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijah. Siapakah, apa pengaruhnya, apa kontribusinya Siti Khadijah di dalam perjuangan atau dakwah Islam? Harta yang dimiliki, karena beliau Siti Khadijah terkenal seorang perempuan yang kaya raya, diinfakkan untuk agama Allah. Mudah-mudahan di sini untuk apa tadi, renovasi masjid. Renovasi masjid, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Semua jamaah yang khususnya yang berada di sekitar Masjid Nurul Iman ini diketuk hatinya sehingga besok subuh banyak yang menyampaikan, "Nih, Pak dari Ulun. Nih, Pak dari saya nikah dari bulan." Amin ya Rabbal. Insyaallah cepat selesai. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi seorang abdu, selanjutnya apa yang terjadi setelah dua orang yang sangat berpengaruh ini meninggal? Rasulullah mengalami ujian yang sangat besar. Di antaranya banyak sekali cobaan dan gangguan yang terjadi di dalam Rasulullah berdakwah. Di antaranya di saat sholat Rasulullah dilempari dengan kotoran onta atau tai onta, cemoohan semakin dahsyat, yang dendam yang ingin membunuh Rasulullah semakin kuat. Ini akibat dua orang ini, kekasih Rasulullah dan paman Rasulullah meninggal dunia. Namun Rasulullah orangnya sabar. Kalau kita sabar itu ada batas. Tetapi versi Rasulullah, sabar itu Pak tidak ada batasnya. Ini versi Rasul. Diuji dengan sedemikian berat, meninggal pamannya, meninggal istrinya, dilempari dengan tai unta, banyak kafir Quraisy lebih kuat yang kencang yang ingin membunuh Nabi. Tetapi Nabi Muhammad sabar, Nabi Muhammad tabah, akhirnya sukses lulus ujian tersebut. Rasulullah diberikan hadiah, yaitu dipanggil oleh Allah bertemu langsung dengan Zat Allah. Alhamdulillah. Senang apa tidak kita menjadi umat Rasulullah, Bu? Senang apa tidak kita jadi umat Rasulullah, Bu? Ibu-ibu merumpi di luar. Suruh siapa enggak bisa lihat wajah ustaznya yang tadi. Ibu ya? Dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jujur Pak, tidak ada Nabi satupun yang bisa ketemu langsung dengan Allah kecuali satu Nabi kita Muhammad. Dulu pernah Nabi Musa alaihissalam, "Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, perkenankan hamba-Mu bisa bertemu dengan Engkau." Dijawab oleh Allah, "Apakah Engkau tidak percaya kepadaku wahai Musa?" Kata Allah, "Hamba percaya, hanya saja hamba agar lebih percaya dan ingin sekali bertemu dengan Engkau ya Allah. Kalau begitu, naiklah Engkau ke bukit Tursina." Naik. Sebelum naik ditegur oleh Allah, "Wahai Musa, lepas sandalmu." Hebat. Makanya kita kalau ingin ketemu dengan Allah,
ingin sujud dengan Allah, masuk masjid, musola, sandal, bila apapun jabatannya, presiden, kek, gubernur, kek, bupati, kek, semuanya sandal harus bila lepas, karena Allah itu thayyibul la yuqbalu illa thayyib. Thayyibat Allah itu maha suci, tidak akan bisa diterima oleh Allah terkecuali barang yang suci. Dilepas sandal Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di ujung ataupun di puncak gunung, maka Nabi Musa tidak bisa dan tak bisa dan tidak mampu menahan daripada cahaya Allah, nur Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu Musa, kau tidak bisa bertemu dan tidak bisa melihat cahayamu, zatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya satu-satunya Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad, yang bisa bertemu bahkan mendapat undangan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian rahimahumullah, Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanannya waktu malam. Makanya di dalam sambungan bi'abadi ilailan, pada waktu malam. Kenapa tidak nahar siang, Ustaz? Karena malam adalah waktu yang istijabah, hening. Makanya kalau kita ingin minta kepada Allah, kita banyak masalah dengan Allah, ambil wudhu, sholat, zikir, doa kepada Allah pada waktu malam. Kenapa, Pak? Karena di saat orang lain enak tidur, ngorok bahkan, tetapi kita yang butuh dengan Allah, perlu dengan Allah, kita bersujud dan beristighfar, berdoa agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Makanya waktu perjalanan Isra dan Mi'raj adalah lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Liyuriyahumin ayatina, apa tujuannya, termasuk di dalamnya agar hambaku tadi, abdun tadi, yaitu Nabi kita Muhammad, agar supaya bisa keliling, bisa tahu nih, tidak hanya mendengar bahwasanya ada surga, tidak hanya mendengar bahwasanya ada neraka, tidak hanya mendengar bahwasanya di atas langit yang ketujuh ada mustawa, ada sidratul muntaha, bahkan di sana Nabi kita Muhammad abdun, seorang hambaku, aku panggil dan berhadap langsung denganku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Pak, Rasulullah masyaallah, satu-satunya nikmat, kata Rasul, yang terjadi pada diriku selama aku hidup di saat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ucapan, perkataan Nabi kita Muhammad setelah bertemu dengan Allah? Ini adalah bacaan tahiyat yang sering kita baca saat sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Artinya, ya Allah, sungguh kebesaran, sungguh keagungan hanya milikmu ya Allah. Takjub Rasulullah setelah berhadapan langsung dengan Allah, masya Allah, sungguh engkau luar biasa ya Allah, sungguh engkau sangat agung ya Allah, engkau segala-galanya, engkau maha segala-galanya, kalau ada raja, engkau adalah di atas raja ya Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini kagum sama kita Pak, mungkin ya datang apa dari istana presiden. Dokter, di sini betul rumahnya Bapak Haji Muhammad Tali atau Haji Bapak Ali Sanusi? Betul Pak, kata Ustaz Basidi. Ada orangnya sedang istirahat. Bisa dibangunin? Bisa. Ada apa Pak, kata beliau? Keluar. Saya ajudan presiden. Dimohon Bapak untuk ikut karena Bapak dipanggil langsung oleh presiden. Masya Allah. Kira-kira senangnya bagaimana itu Pak Haji Ali Sanusi? Senang bangga. Kita dipanggil ke presiden, dipanggil ke gubernur,
Nih, dipanggil bupati, masalah bukan kita yang datang menunggu undangan, antri nunggu undangan, tapi kita diundang. Ini senangnya bukan main, yang undang sama-sama manusia, tetapi Nabi kita Muhammad yang undang Rabbul Izzati, yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, manusia, semua yang menciptakan siang dan malam, hujan, angin dan sebagainya. Allah Subhanahu, bangga banget, senang banget yang terjadi, yang dilalui oleh diri Rasulullah Sallallahu Alaihi. Setelah Allah mendengarkan perkataan Nabi Muhammad, At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatulillah, Allah langsung menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sungguh engkau hambaku Muhammad yang aku langsung berikan keselamatan bagimu. Alhamdulillah. Langsung Pak, Nabi Muhammad langsung tidak apa akan menjadi orang yang selamat. Langsung mendapat doa langsung dari Allah. Wahai Muhammad, engkau adalah hambaku yang nantinya akan selamat baik dunia maupun akhirat. Dijamin sudah Pak. Maksud tidak ada hisab, langsung masuk surga. Ini Nabi kita Muhammad. Tapi Nabi Muhammad setelah mendengar jaminan dari Allah, apakah Nabi Muhammad terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terus setelah masuk ke dalam surga, apakah Nabi Muhammad tidak keluar buruk-buruk ingin keluar? Kenapa? Karena Rasulullah setelah mendapatkan doa dari Allah melanjutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan keselamatan tidak hanya engkau berikan kepadaku, namun mudah-mudahan engkau juga berikan kepada umatku yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang yang soleh dan solehah. Intinya Bu, halo, Bu. Tak apa walaupun tak bisa melihat wajah saya, yang penting dengar suara saya. Intinya paling minimal perempuan solehah keluar rumah pakai hijab. Siap? Kalau ibu sudah bisa pakai hijab, harus siap anak ibu juga bisa tutup aurat. Karena mohon maaf Pak, mohon maaf, sering belum sampaikan, banyak ibu-ibu kalau pas hari raya banyak yang salah belikan baju kepada anaknya. Bahkan banyak baju neneknya dipakai sama cucunya, betul apa enggak? Enggak sedang Pak, usah wujud, kejelingan, kacau. Nama-nama enggak punya nenek yang dipakai, punya ibunya yang dipakai, betul apa enggak? Pas naik motor sininya kelihatan agak nungi gede seperti lebar dari lebar paham tak luar. Jangan sampai salah beli baju, katanya orang kaya beli bajunya pendek, lengan bajunya pendek, celananya pendek, berarti bukan orang kaya. Orang kaya beli baju tertutup panjang. Kalau yang pendek-pendek berarti uangnya kurang, bukan orang kaya berarti dia orang mis. Betul atau enggak kau? Mulai sekarang siap janji beli busana muslim untuk putri kita. Kau tak jawab Bu, jangan-jangan ibunya yang sering pakai celana pendek di luar rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, apa keperluan Allah? Apa keperluan Allah? Kok sampai-sampainya Allah itu meminta Rasulullah hadir diundang? Karena kalau sudah perintah Allah, ini ada malaikat Jibril yang sering menemani Rasulullah, yang sering menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Salat malaikat apa? Zakat malaikat Jibril. Apalagi haji, wajib haji malaikat Jibril yang
kuasa malaikat Jibril. Ini apa? Kok sampai Rasulullah dipanggil? Ada suatu perintah yang sangat besar yang bisa berpengaruh kepada nilai ataupun amalan ibadah yang lain. Apakah amal ibadah tersebut? Tak lain tak bukan adalah ibadah salat. Barang siapa yang menjaga salatnya berarti dia telah mengokohkan agamanya, dan barang siapa yang tidak salat ataupun tarik salat walaupun dia ngaku dengan kencang saya orang Islam, saya muslim, tapi dia sudah secara hakikatnya menghancurkan agamanya. Haji bisa diterima kalau orangnya salat, betul apa enggak? Puasa Senin Kamis Ramadan penuh, dia bisa diterima oleh Allah kalau dia bisa menjaga salatnya. Umrah berulang kali, tiap kali umrah bisa dimakbul oleh Allah menjadi umrah yang makbul. Kuncinya dia bisa istiqomah salat. Berarti ujung tombak daripada kehidupan kita sebagai kita pemeluk agama Islam adalah salat. Bahkan Rasulullah menyampaikan orang hidup yang tidak salat sama seperti mayat yang bergentayangan. Dianggap mati, Pak. Bu. Dianggap mati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa istiqomah menjaga salatnya. Hadirin-hadirat rahimakumullah, setelah selesai ringkasnya, Nabi Muhammad mampir di surga, mampir di neraka. Lalu kemudian Rasulullah ingin cepat-cepat turun ke bumi sampai ke Mekah. Dipanggillah sahabat, dipanggillah para muslim-muslimah, dipanggillah, datanglah mereka orang sebelah ataupun orang kafir Quraisy. Banyak sekali yang ingkar. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka pakai otak, mereka pakai logi. Wahai umatku, saya tadi malam melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian sampai di sana saya mi'raj naik, ketemu dengan Allah, mendapat suatu perintah yang sangat besar, yaitu sholat 5 waktu yang harus dan wajib kita laksanakan. Kemudian saya mampir di neraka, mampir di surga, sampai di sini sebelum subuh. Alhamdulillah, mulai dari sekarang kita wajib sholat 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Banyak apa enggak yang enggak percaya, Pak? Banyak, bahkan tidak hanya orang kafir yang tidak percaya, orang Islamnya pun banyak yang murtad ataupun tidak percaya. Banyak abu-abu yang tidak percaya, Abu Jahal tidak percaya, bahkan banyak yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu makin hari makin gila. Dites Pak sama orang kafir, wahai Muhammad, kalau engkau benar-benar bisa naik ke lapis langit ketujuh, ketemu dengan Tuhanmu, coba angkat kakimu yang sebelah. Diangkat Pak, diangkat sopan sopan jawab. Angkat lagi yang sebelahnya. Bisa apa enggak Nabi Muhammad? Enggak bisa. Kenapa? Asro. Ingat, asro. Nabi Muhammad tidak jalan sendiri, tapi dijalankan. Sambil koning bilis. Bapak ibu tahu semut? Bu, tahu semut? Banyak yang mubar ibu-ibunya nih. Bu, belum lengkap kalau belum doa. Nah, semut, dia bilang ke temannya, hei teman-teman, saya dari Umai ke Pangkalambun baru datang nih 15 menit. Oh, sombong, bohong, gila. Masa langkah kakimu pendek, kakimu kecil, bisa 15 menit bisa tembus Umai Pangkalambun? Tunggu dulu, saya gak jalan sendiri, tapi di numpang tasnya ibu-ibu tadi selawatan, numpang bapak-bapak tadi. Masuk akal apa enggak?
saya apa tidak? Sama dengan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad tidak jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya wajib, wajib tanpa sedikit pun berubah kita sebagai umatnya, khususnya umat akhir zaman harus percaya. Cukup Pak? Cukup? Hah? Ibu-ibu yang di luar cukup? Tak nyampe Pak Bu Ibu. Tapi abang tahu Ibu, harapan segi dikit. Bapak yang di luar lanjut. Sampai kau senang apa Pak? Sampaian yang belum mulai luar nama. Hadirin hadirat rahimakumullah, macam-macam ibadah itu ada tiga. Ada ibadah yang berat dan harus mempersiapkan biaya yang besar. Nih, termasuk renovasi masjid, membangun masjid, musola, madrasah, tempat pendidikan, yayasan dan lain sebagainya. Ibadahnya berat, butuh biaya besar. Macam yang kedua, bentuk ibadah yang kedua adalah berat tapi tidak butuh ataupun tidak perlu biaya yang besar. Contohnya apa? Puasa. Bentar lagi kita puasa. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma kotor, jadi itu bersihin, terbaharui,
la ilaha sambil ngomong orang dalam hati coba cerai bang tangkap di polisi kita ini orang gila naik motor. Ini macam yang kedua, puasa berat tapi tidak butuh modal banyak. Beratnya di mana? Ada yang bisa jawab? Puasa beratnya di mana, Bu? Sampean kalau puasa, Ibu, beratnya di mana? Puasa bentar lagi Ramadan. Bu, ah, enggak bisa makan. Enggak bisa minum. Oke. Betul apa enggak jawaban Ibu di luar? Beratnya enggak bisa makan, tak bisa minum. Jawaban yang betul bukan itu, Bu. Insya Allah kita semua kalau urusan tak makan seharian semuanya bisa. Tapi yang terberat ataupun esensi dari puasa itu, yang dimaksud berat adalah bisa menahan hawa nafsu. Bisa menahan makan, tapi mohon maaf, kita tidak mampu menahan marah. Emosi. Apalagi bapak-bapak nih datang kerja tak bawa duit. Hutang sudah banyak, anak minta SPP, bapak datang puasa-puasa Ramadan, mana duit ya? Belum gajian, marah si ibu. Bisa nahan lapar, tak makan seharian, namun susah kita untuk menahan amarah. Tahan seharian tak minum, tetapi masya Allah banyak orang yang tidak mampu menahan omongan ataupun mulutnya dari berkata kotor ataupun menggunjing memfitnah. Ingat Pak Rasulullah menyampaikan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada memukul. Ini tak main-main Rasulullah dalam hadisnya, Pak. Kok bisa ya? Cuman roa fitnah. Cuman fitnah aja mengada-ngada. Bahkan lebih kejam daripada membunuh. Loh, tunggu dulu. Kalau kita bunuh, just sepintas sakitnya sebentar. Tapi kalau kita difitnah, dibilang mencuri padahal kita tidak mencuri. Dibilang selingkuhlah contohnya, padahal kita tak berselingkuh. Mau keluar rumah malu, nyapu halaman gak jadi, mau makan gak enak, mau minum gak masuk. Ini loh yang dikatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, badan kurus, daging hilang, jadi keriput, akhirnya mati juga. Makanya lebih kejam daripada pembunuh. Pembunuhan, hati-hati fitnah. Jadi cakau-cakau, tolong. Obeng, jarang saya asam lebek. Aku orang sebenarnya. Tapi kalau tolong betah, tak asam lebek. Apa tak aku orang, tapi lebih. Filsafat kita. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, macam ibadah yang terakhir adalah tidak berat atau ringan biayanya pun ringan. Seperti apa? Kalimat thayyibah, zikir, subhanallah.